Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di stasiun Ciranjang, mau mencoba kereta api Siliwangi. Nah, ya, kereta Siliwangi ini nanti akan beroperasi sampai stasiun Cipatat. Oke, ditonton terus sampai selesai. Kita lihat seperti apa perjalanan dari Ciranjang ke Sukabumi. Oke, dilanjut. Ya, ke Siliwangi, Sukabumi, Ciranjang, PP. Nantinya ini akan beroperasi sampai ke Cipatat ya, mudah-mudahan awal Agustus atau ya awal Agustus lah prediksi. Oke, kita langsung naik aja. Bagian di gerbong nomor 6 paling belakang. Ya, ini gerbongnya, sebentar cari dulu. Ya. Saya ada di gerbong paling belakang. Ya, ini dia. Kereta Siliwangi dengan desain yang baru, livery yang baru, ada AC-nya juga. Ya, lihatin kursinya yang bersih. Bersih. Ya, baru sampai stasiun Cianjur. Ada yang turun juga sih di stasiun Cianjur, tapi di sini kayaknya banyak juga yang naik. Agak lama juga nih berhenti di sini. Kita lihat aja ya. Ya, lihat penumpang dari stasiun Cianjur.
Wow, amazing. Saya harap nanti warga Bandung Barat ketika kereta ini sudah sampai stasiun Cipatat, saya harap seramai kayak di stasiun Cianjur ini. Lihat, semua penumpang pada memadati stasiun Cianjur. Wow, mantap, mantap, mantap. Wah, penuh nih kereta. Oke, dilanjut, keretanya mau berangkat. Kita liput lagi. Sampai stasiun Cibubur. Stasiun Cibubur juga banyak yang naik. Wah, antusias sekali masyarakat Cianjur, bener asli nak ini mah. Aduh, udah gak sabar nih, pengen cepet-cepet Cipatat beroperasi nih. Asli penuh banget ini mah. Asli, ya udah dilanjut ya. Memang jos. Ya, kita sampai di stasiun Lampegan. Stasiun Lampegan. Stasiun Lampegannya belah sananya, rada jauh seketik jadi. Oke. Lanjut lagi sampai ke Sukabumi.
Selamat pagi, sesaat lagi kereta api Siliwangi akan segera tiba dan berhenti di stasiun Cirengas. Kepada para penumpang yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirengas, kami persilakan untuk segera mempersiapkan diri. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Kami atas nama manajemen PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa. Sampai Cirengas Lur. Lumayan banyak juga yang naik dari sininya, rame ogeningan poe minggu mah. Aduh, oh ya, alhamdulillah. Ada 3 jalur ya Cirengas stasiunnya. Oke, persiapan kembali berangkat, dilanjut. Untuk keselamatan Anda, kami himbau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta sebelum kereta berhenti dengan sempurna dan perhatikan selamat ke acara peron. Oke, pemirsa, sudah sampai stasiun Sukabumi. Itulah tadi perjalanannya ya. Aduh, kalau misalnya kurang lengkap, mohon maaf soalnya banyak orang malu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.